Hey guys, welcome back to my Texilo dalam segmen editing tutorial. Hey guys, editing tutorial kali ini adalah tentang mini people. Seperti biasa, kita pilih terlebih dahulu fotonya seperti ini. Kemudian masuk alat dan pilih kurva. Kita turunkan sedikit kurvanya, lalu klik centang. Sedikit saja kita turunkan, lalu klik centang. Kemudian kita langkah selanjutnya masuk ke menu gambar atau draw. Di menu gambar ini mari kita add foto. Kita tambahkan foto. Fotonya yang kita tambahkan itu adalah foto yang seperti ini. Kita crop terlebih dahulu fotonya. Kita expose bagian people atau bagian orangnya aja. Kemudian klik centang, lalu kita tempatkan supaya orangnya ini duduk seolah-olah dia duduk di kamera action cam. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih nih layer orangnya ini. Kemudian kita turunkan untuk opasitas atau keburamannya yang di bawah ini sekitar 40 atau 50% saja. Lalu kita pilih eraser. Kemudian kita pilih rectangle tool. Dan kita pilih yang kotak. Lalu kita pilih isi. Lalu klik OK. Kemudian kita sapukan rectangle tool. Kita menghapus bagian kameranya supaya dia square, supaya dia rapi. Kita menghapus bagian kameranya aja. Lalu kita masuk ke layer dan kita naikkan lagi keburamannya menjadi sekitar 77%. Kemudian kita klik eraser dan kita pilih tools yang akan kita gunakan untuk mengedit di 62px. Kemudian langkah selanjutnya kita menghapus background yang lain. Background ini meliputi bagian-bagian yang berada di sekitar lekuk tubuh dari objeknya. Kalian bisa menggunakan atau kalian bisa menghapus bagian backgroundnya ini dengan menggunakan tangan aja. Lakukan secara pelan-pelan dengan metode gesek-gesek atau ya satu arah gitu loh. Jadi bukan yang kayak ngehapus tulisan di buku. Itu lebih gampang daripada kalian neken terus kalian kayak menggambar gitu. Itu lebih susah. Karena menghapus kayak yang di buku gitu lebih gampang. Metodenya seperti itu. Dan kita hapus semuanya di bagian sepatu, di bagian celana ini. Dan kita lihat nih kok ada menonjol kayak kayu ya. Mari kita samarkan terlebih dahulu. Kita setting dulu toolsnya, kita bikin yang kecil, lalu kita rubah warnanya menjadi abu-abu tua karena aku lihat tadi celananya itu warna kayak keabu-abuan ya. Lalu kita gambarkan ya. Kita warnai bagian kayunya ini dengan warna abu-abu tua supaya terlihat seperti ini celana. Jadi biar kakinya tuh kayak nggak kepotong gitu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke layer. Kita tambahkan lapisan kosong. Di sini kita akan menambahkan bayangan. Jadi kita pilih kuasnya terlebih dahulu atau toolsnya terlebih dahulu. Kemudian kita setting warnanya menjadi hitam gelap pekat. Dan kita sapukan atau kita ya oleskan blue band kali, oleskan, kita kuaskan itu di situ kayak menyerupai bayangan. Lalu kita turunkan keburamannya menjadi sekitar 50% atau 60% juga boleh, nggak apa-apa. Dan kita pilih yang ini, yang layer orangnya ini. Kemudian kita seret ke atas. Usahakan yang paling atas adalah layer orang, yang kedua adalah bayangan, dan yang paling bawah adalah background kameranya tersendiri. Setelah selesai kita klik centang dan kita masuk ke dashboard utama dari fitur editing di PixArt ini. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke tambahkan foto. Kita tambahkan foto kupu-kupu. Ditambahkan foto kupu-kupu ini kita hanya mengambil sayap sebelah kanannya. Jadi kita crop terlebih dahulu sayap sebelah kanannya. Kita crop seperti ini. Kemudian kita scale dan kita tempatkan sayapnya ini seolah-olah di punggung dari objeknya ini. Kita hapus-hapus sedikit supaya ya dia bisa menyatu dengan bagian punggungnya. Lalu kita tambahkan foto dengan cara mengklik tombol plus di bagian kiri itu. Tambahkan lagi foto seperti tadi, sayap kupu-kupu, dan ambil yang sebelah kanannya aja. Kita crop lagi seperti ini. Kemudian kita scale seolah-olah, jadi kita tempatkan sayap yang satunya ini seolah-olah dia berada di belakang sayap yang udah kita tempatkan pertama terlebih dahulu tadi. Kita bentuk dia sedemikian rupa
Jadi kita bentuk dia seperti ini, agak kecil gini ya. Lalu kita tempatkan dia seperti ini. Dan untuk membuat ini jadi di depan, sayap yang pertama jadi di depan, kalian tinggal klik aja sayap yang pertama tadi. Kalian klik seperti ini, nah otomatis dia jadi di depan. Oke, setelah selesai seperti ini kelihatan lebih real ya. Kita klik centang, sudah selesai. Kemudian kita bisa masuk ke alat dan kita crop. Kita crop terlebih dahulu, kita expose bagian dari objeknya atau mini people-nya. Kemudian kita masuk ke efek dan kita tambahkan efek semarak. Kita kasih separohnya aja, lalu klik centang. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Untuk ini langkah pemanis, jadi kalian bisa lakukan atau tidak lakukan. Ini opsi aja sih. Jadi kalian tambahkan penutup atau masking dan pilih bokeh. Lalu tambahkan bokeh yang nomor 2. Dan klik centang. Dan setelah selesai seperti ini hasil akhirnya. Udah selesai videonya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. And goodbye.